akan berhasil desain wisatanya. Kuncinya memang kita harus pintar bermain di medsos. Tadinya bangunan apa adanya, hanya bambu, beratapkan, jerami kan gitu. Kemudian teman-teman itu memviralkan. Dan karena viral, Pak Gubernur gak tega datang ke sini. Terus saya diejek, bangunanmu jelek, ini gampang roboh. Lah kalau gampang roboh, solusinya Pak, besok tak kasih 1 miliar. Dikasih 1 miliar Pak, terus kita bangun ini kan gitu. Sampai di situ itu juga nggak tinggal lagi, datang lagi beliau ke sini. Apalagi Pak Ganjar ini followernya banyak, sering mempromosikan kenceng sehingga kita termasuk saya followernya juga. Jangan apa, saya cuma 5,7 juta. Makanya beliau itu selalu kami manfaatkan di sini sebagai brand ambassador untuk mengendos desa ini supaya terkenal di mancanegara. Bagaimana kiat Bapak membuat kepala desa ini bersemangat, Pak? Ketika saya keliling desa-desa yang maju, yang kadesnya peduli, dia layak dapat reward. Ternyata membuat semangat teman-teman kades gitu. Dan kami catat satu persatu, Pak, inovasi yang ada di setiap desa. Kami aja kadang-kadang terinspirasi oleh aktivitas kawan-kawan kades. Itu keren, Pak.